Sebenarnya gue benci banget sama si bocah pomet ya. Ini serius. Sebelum kita lanjutin lagi videonya, boleh dong klik tombol like dan subscribe ke channel saya ini untuk video yang lebih gokil lagi nantinya. Oke guys, kali ini gue bakalan membuat video mengenai topik yang bakal gue bahas kali ini, mengenai bocah pomet. Mungkin kalian sering kali lihat di Instagram, di YouTube, banyak banget yang nge-repost dia ya. Dia tuh berasal dari channel Michelle Marcel, namanya itu Jidate Ahmad, si bocah pomet ajaib. Video pertama yang gue lihat dari dia tuh video review pomet puppets yang digenteng, dan ya gue suka banget sih. Gue anggap itu keren lah buat yang seumuran dia untuk nge-review pomet, karena sangat rinci banget dia jelasin mengenai kekurangan kelebihannya dan lain-lain. Tapi yang gue kaget adalah dari komennya yang sangat negatif, khususnya yang meledek tentang fisik. Buat informasi aja, gue itu salah satu korban dari bully fisik ya, khususnya pas waktu gue SD, SMP. Gue sering kali dibully fisik juga, dan sakit hati, serius sakit hati. Tapi gue tuh waktu itu bully fisiknya tuh dalam ruang lingkup pertemanan dan di sekolah ya. Ini si bocah pomet ini, dia tuh diledek fisik di sosial media yang jangkauannya luas banget, sedunia. Bisa aja dari Sabang sampai Merauke, dari Asia, Afrika, dan lain-lain juga melihat dia sebelah mata ya, khususnya dari fisiknya. Gue gak suka banget sama orang yang suka ngeledek fisik kayak gitu, karena gue juga ngerasain juga. Tapi yang gue benci itu dari dia tuh punya semangat lebih tinggi dari gue. Serius, lu bisa lihat beberapa kali dia tuh sering diundang di acara TV, khususnya di Trans7 juga dia sering banget diundang. Gue kemarin sempat lihat juga yang di Hitam Putih. Keren banget menurut gue untuk anak yang seumuran seperti itu ya. Jadi gue tuh benci sama bocah pomet itu karena dia tuh punya semangat yang lebih tinggi dari gue. Gue anggap dia tuh sebagai motivasi gue juga untuk membuat video review pomet. Dan terima kasih juga buat bocah pomet kalau misalkan lagi nonton video ini. Dia waktu itu menjawab pertanyaan gue di Q&A-nya dia mengenai candid ketawa. Lu bisa lihat aja sendiri tuh candid ketawanya. Parah banget itu, candid ketawanya lebih ganteng dari gue. Gila, gue benci banget sama dia. Udah kayak gitu, aduh gila banget. Ya kalau misalkan bocah pomet lihat video ini, gue anggap lu itu sebagai orang yang keren. Yang gue benci karena semangat lo lebih tinggi dari gue. Dan lo tuh tahan banting. Tahan banting dari gue juga pas waktu kecil. Salut. Oke, mungkin segitu saja ujaran kebencian gue tentang bocah pomet ya. Benci itu jangan dilihat dari hal jelek saja, tapi dari hal bagus untuk jadi motivasi diri lo sendiri. Good luck buat lo bocah pomet. Thanks yang udah watch juga kali ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe di tombol bulat di akhir, dan keep stay tune di saya nih.